kita akan pergi bercuti buat sementara waktu ni. Mak Mah kan? Ya, yeah, saya Mak Mah. Papa cakap nak pergi bercuti. Ini nak even bercuti, Mak. Dah macam museum dah. I rasa macam... macam ada orang ikut-ikut I. Yang ikut you selalu tu bayang-bayang sendiri. This is ridiculous. We can't stay here, Papa. We can't stay. Rumah papan. Luas macam ni. Bila kita ada perasaan takut, macam-macam bunyilah dia. Perasaan takut je ni. You create all this problem and musnahkan semua yang kita ada. Lama ni I jadi bodoh tau. Setiap kali I explain, I cerita, you akan bodohkan I balik. You sentiasa nak menang. Semua you je. I kena ikut cakap you. Kenapa apa kita kena pindah kat sini? Berap ke rumah ni? Adi harap sangat Papa mereput mati kat sini. Mati kat sini! Terlibat pertama kali menggabungkan pelakon Westai Fauzi Namawi dengan Eri Suryati yang tidak asing lagi dalam lakonan yang bagus dan gabung dengan pelakon baru iaitu Nizam Zaini serta Atika Suhaimi untuk menjayakan filem horror family ini. Mengisahkan tentang kejadian selepas satu keluarga mengalami masalah bankrupt. Kalim, please. Selama-lamanya. Tolong faham saya boleh tak? Saya tengah terdesak sekarang ni. Saya tengah serabut. I mean that you faham je. Okay, faham you. Cakaplah. Segala harta benda mereka diambil oleh bank. Perniagaan dia merundum. Dia terpaksa bawa family, anak bini dia lari ke satu tempat yang lebih selamat. Kita akan pergi bercuti buat sementara waktu ni. Papa janji bila semua problem dah selesai, Papa akan dapatkan rumah baru. Terlibat adalah satu genre yang seram, tapi seram yang different. Dia lebih pada perasaan cerita. Tapi cerita ni, dia akan buatkan anda rasa marah, sedih. Dia takut. Dia elemen tu digumpal dalam satu cerita. Kalau kita menonton filem ini, kita ada rasa sesuatu di antara dalam watak itu dengan diri kita tu ada kena-mengena. Dia adalah filem yang mengeratkan kasih sayang, mengingatkan kita apa yang kita tidak hargai sebelum ini. Ada banyak babak suspense, ada banyak twist dalam filem Kelibat ini. Ada banyak perkara yang berlaku yang anda tidak dapat jangka dan anda tidak akan dapat baca bagaimanakah turning point. Itu special tentang filem Kelibat. Bagaimana? Macam mana nak buka ni? Cawan mana? Please lah, tak ada siapa yang faham kita orang. Amal ni adalah seorang suami dan juga ayah pada sebuah keluarga. Ya, bangkai tikus memang busuk sayang. Mana ada bangkai wangi? Mana Kamal ni adalah seorang ahli perniagaan. Berikan penuh kemewahan pada keluarga dia sebelum ni. Watak saya dalam filem ini adalah sebagai Kalin, seorang ibu pada tiga orang anak. Dua orang anak perempuan, seorang anak lelaki dan suaminya, Kamal. Mama nak minta Ari dengan Lia, tolonglah. Try to understand Papa. Watak Ari ni adalah watak yang dia cool, seorang yang cool. Tapi dia dibesarkan dalam keadaan yang mewah. Cuma dia tak okey sebab I call you tak dapat. Kenapa eh? Oh, lain dekat sini memang susah sikit awak. Lain suara dapat. Bau kampung kan? Kalin dan juga Kamal, mereka memanjakan Ari dan juga Azalea anak mereka sehinggakan sampai mereka hilang rasa hormat pada ibu bapa mereka sendiri. One whole day Papa Lia kemas bilik injustice? No,
Punya lama Papa pergi kedai, ini Papa beli. Ari tak apalah lapar. Ni adik kecil ni lapar ni. Dia merupakan seorang gadis yang boleh dikatakan tak pernah rasa hidup susah. Lia, kenapa ni? My room. Kita akan pergi bercuti buat sementara waktu ni. Mak Mah kan? Ya, yeah, saya Mak Mah. Papa cakap nak pergi bercuti. Ini nak even bercuti, Mak. Dah macam museum dah. Saya rasa macam macam ada orang ikut-ikut saya. Yang ikut you selalu tu bayang-bayang sendiri. This is ridiculous. We can't stay here, Papa. We can't stay. Rumah papan. Luas macam ni. Bila kita ada perasaan takut, macam-macam bunyilah dia. Perasaan takut je ni. You create all this problem and musnahkan semua yang kita ada. Selama ni I jadi bodoh tau. Setiap kali I explain, I cerita, you akan bodohkan I balik. You sentiasa nak menang. Semua you je. I kena ikut cakap you. Kenapa kita kena pindah kat sini? Berap ke rumah ni? Ari harap sangat Papa mereput mati kat sini. Mati kat sini! Kelibat mengketengahkan unsur kekeluargaan dalam penceritaannya menjadikan dia lebih sesuai untuk sekeluarga menonton filem berjona seram keluargaan. Kerjasama yang diberikan oleh mereka semua ini sangat baik, di mana pelakon senior seringkali menolong pelakon junior dan mendapatkan watak tu dipegang dengan kuat di atas bantuan pelakon-pelakon senior ini. Cik Merejak sendiri pun sebenarnya dia tu mystery man. Dia di lokasi Kelibat ni dia selalu termenung, kadang-kadang nampak macam bercakap sendiri. Dia sangat mengetahui setiap watak yang bakal dikembangkan dalam filem ini. Masa berada di set sangat mudah berkomunikasi dengan beliau, mudah bekerja. And dia sangat experience. So dia banyak sabar dengan Atika sebagai pelakon baru, dia banyak beri tunjuk ajar. Tak lokek ilmu dan boleh memberi dan menerima kreativiti pelakon dan juga orang lain. Di mana kita banyak berbincang setiap babak bersama dengan Hashim dan juga pelakon-pelakon yang lain. Kerjasama saya dengan artis, terutama sekali Alice Riati, sepanjang pelibatan saya hampir 17 tahun dalam industri filem ni, ini adalah kali pertama saya berganding dengan Alice Riati. Mana Alice Riati memang terkenal dengan pelakon yang berkarakter, yang berbakat besar. Bukan saja pelakon tetapi seorang pengarah yang berbakat. Apa saja idea dan juga ilham yang kami kongsi bersama, dia senang menerima dan memberi. Berlakon sebagai isteri saya di dalam filem Kelibat ini, saya dapat satu sokongan untuk watak saya. Saya belajar daripada pelakon-pelakon seperti Atika Suhaimi dan juga pelakon cilik kita, adik Kisina Raisya. Mereka ni juga banyak kadang-kadang mengajar saya, kadang-kadang saya tak ada mood. Mereka juga yang memberi mood. Di set tu pelakon-pelakon lain ni macam rasa macam family. Memang kita rasakan kita ni sebuah keluarga. Chemistry tu dah terbina, dah terjalin daripada babak pertama kami terlibat dalam daripada first frame filem ini. Seronok melakonkan setiap babak yang diberikan. Sangat beruntung dapat kerja dengan artis-artis sangat profesional seperti Fauzi Nawawi. Papa, minta 100? 100? Nak buat apa sampai 100? Well, to buy top up. Papa tak ada duit sampai 100. Papa nak pakai duit beli barang. Nak ambil RM20 ni. RM20 je, Papa?
You're different now, man. Kak Eli Suriati, mereka memang banyak pengalaman dan Atika dapat belajar banyak benda daripada mereka. Especially Kak Eli Suriati yang menjadi mama Atika dalam cerita ni. Dia banyak beri tunjuk ajar yang sebelum ni Atika tak pernah tahu tentang acting. And dia banyak ajar Atika apa yang Atika perlu tahu sampai sekarang Atika boleh ingat. Kita akan pergi bercuti buat sementara waktu ni. Mak Mah kan? Ya, yeah, saya Mak Mah. Papa cakap nak pergi bercuti. Ini nak even bercuti, Mak. Dah macam museum dah. Saya rasa macam... macam ada orang ikut-ikut saya. Yang ikut you selalu tu bayang-bayang sendiri. This is ridiculous. We can't stay here, Papa. We can't stay. Rumah papan. Luas macam ni. Bila kita ada perasaan takut, macam-macam bunyilah dia. Perasaan takut je ni. Dan musnahkan semua yang kita ada. Selama ni saya jadi bodoh tau. Setiap kali saya explain, saya cerita, you akan bodohkan saya balik. You sentiasa nak menang. Semua you je. Saya kena ikut cakap you. Kenapa kita kena pindah kat sini? Berap ke rumah ni? Ari harap sangat Papa merebut mati kat sini. Mati kat sini! Cerita seram bukanlah genre saya yang sebenarnya. So ini adalah satu benda yang agak baru dalam hidup saya. Cabarannya adalah untuk memberi unsur keseraman dalam filem ni. So saya berusaha kerap kali bertanya dengan orang sekeliling saya, apa yang saya buat tu boleh menimbulkan unsur seram kepada audiens. Ya. Sebenarnya saya dah lama tak berlakon filem, 3 tahun rasanya. Dan selepas 3 tahun tu inilah filem pertama yang saya berlakon. Filem ni pula filem seram pertama. Stunt yang saya cuba buat sendiri yang sebenarnya saya dah lama tak buat stunt dengan berat badan yang tidak meyakinkan diri saya sendiri dan juga dengan tahap peringkat umur yang dah sedemikian perlu melakonkan 2-3 emosi serentak. Sepanjang shoot filem Kelibat ni sebenarnya banyak mencabar mental Atika dalam cerita ni untuk melakonkan watak Lia. Scene Atika kena buang bangkai tikus. Waktu lakonkan scene tu, dia mengambil masa yang sangat panjang sebab mula-mulanya memang Atika tak pernah nampak tikus in real life. Apakah lagi kalau bangkai tikus? So bayangkan waktu tu memang Atika tahu Atika nangis saja sebab kena pegang bangkai tikus, tak berani langsung. Memang tak terfikirlah dalam kehidupan ni ada suatu ketika yang Atika akan pegang bangkai tikus. Scene yang paling mencabar buat saya adalah di mana scene Ari tengah berenang di kolam dan ada lembaga kelibatlah yang mengganggu Ari. Scene tu mengambil masa satu hari. Jadi bila kena berendam tu bagi saya kadang-kadang sampai satu tahap saya lost focus. Scene tu sepatutnya tak perlu menggigil tapi kita tak boleh kalau jadi menggigil. Dan cabaran yang terbesar adalah untuk melawan ketahanan diri tu, nak lawan macam mana kita nak still fokus, kita nak teruskan fokus, buat kerja, ingat ini kerja. Itu sangat mencabar buat saya lah scene tu. Hei!
Kelibat adalah sebuah cerita yang menggunakan satu lokasi rumah sebagai main cerita. Hanya 2-3 scene sahaja di luar kawasan rumah itu. Dia different daripada apa yang saya buat sebelum ni. So benda-benda saya juga belajar benda baru dalam cerita ni. Kelibat muncul dan juga wujud dalam bentuk bayang-bayang dan juga rupa-rupa yang menyeramkan. Bila kita sendiri dah pukul 2-3 pagi nak keluar pergi ambil kopi, terserempak dengan dia. Ini bukan berlakon, ini betul-betul. Terserempak dengan dia, padahal dia make up. Boleh rasa macam nak luruh dah jantung. Watak Lia ni, dia nak terjun daripada villa tu ke dalam tasik sebab dia nak bunuh diri. Dia nangis, dia tak boleh terima keadaan yang dia sebenarnya dah sangat miskin and bankrupt. Waktu tu Atika tak dapat feel untuk buat scene tu, tapi somehow Kak Eli Suriati dia manage to transferkan emosi tu ke dalam Atika untuk menjadi sebuah watak Lia. Apa yang saya teruja tentang filem ini adalah turning point bagi setiap babak itu sendiri. You're such a loser. Akan tinggalkan you. Ayah akan bawa anak-anak pergi dengan ayah. Really, Mama? Kalin. Please. Kita akan pergi bercuti buat sementara waktu ni. Mak Mah, kan? Ya, yeah, saya Mak Mah. Papa cakap nak pergi bercuti. Ini nak even bercuti, Mak. Dah macam museum dah. Saya rasa macam... macam ada orang ikut-ikut saya. Yang ikut you selalu tu bayang-bayang sendiri. This is ridiculous. We can't stay here, Papa. We can't stay. Rumah papan. Luas macam ni. Bila kita ada perasaan takut, macam-macam bunyilah dia. Perasaan takut je ni. Dan musnahkan semua yang kita ada. Selama ni saya jadi bodoh tau. Setiap kali saya explain, saya cerita, you akan bodohkan saya balik. You sentiasa nak menang. Semua you je. Saya kena ikut cakap you. Kenapa kita kena pindah kat sini? Berap ke rumah ni? Ari harap sangat Papa merebut mati kat sini. Mati kat sini! Harapan saya dan tim saya untuk film Kelibat ini adalah orang dapat menikmati dan percaya dengan apa yang kita hasilkan supaya saya tidak mengecewakan penonton-penonton yang support kami selama ini. Harapan saya kepada semua yang menonton film Kelibat ini, mesej-mesej yang baik di dalam film ini jadikanlah dia sebagai satu panduan dan juga teladan dalam hidup kita. Saya berharap supaya anda semua menonton filem Kelibat ini kerana pastinya akan memberi anda satu kepuasan dan juga satu kesan dalam hidup kita. Tentulah harapan saya supaya kita dapat banyak penonton, ramai penonton datang ramai-ramai menonton filem Kelibat di Pawagam. Saya berharap filem Kelibat ini akan mendapat kutipan yang tinggi, insya-Allah. Kami telah melakukan kerja baik dalam filem ini, tim produksi,
keseluruhan tim, terutamanya semuanya pada Acik Merejap lah punya bahu, dan kami harap dapat berjumpa dengan penonton di Pawagam apabila filem Kelibat ini keluar nanti. Semoga filem ini dapat memuaskan hati penonton-penonton di luar sana, dan juga filem ini semoga mampu memberikan penonton-penonton satu perasaan yang seram, satu perasaan yang teruja, dan semoga filem ini menjadi sebutan orang ramai dan jadi salah satu filem yang terbaik di Malaysia, insyaAllah. Harapan Atika untuk filem Kelibat ni ialah semua penonton dapat terima filem seram ni, sebab bagi Atika filem seram ni sangat berlainan daripada filem-filem seram yang lain yang diarahkan oleh Abang Hashim Rejab. So harap sangatlah semua dapat tengok cerita ni sebab dia sangat menarik. Satu-satu Mira sayang mama, dua-dua Mira sayang papa, tiga-tiga sayang abang kakak, satu-dua-tiga sayang semuanya. Saksikan filem seram Kelibat di Pawagam 6 November ini. Jangan lupa, tontonlah Kelibat. Hilang gaib, ku sangka mati. Kalau mati, mana kuburnya?